Pada hari dunia berakhir, seekor lebah mengitari selembar daun semanggi. Seorang nelayan memperbaiki jala yang berkilauan. Lumba-lumba berlompatan di lautan, burung pipit muda bermain dengan hujan dan ular. Sebagaimana biasa, berkulit keemasan. Ya, pada hari ketika dunia berakhir, perempuan-perempuan berpayung berjalan melintasi ladang. Seorang pemabuk berangsur ngantuk di pinggir halaman. Pedagang sayur berteriak di jalanan dan perahu berlayar kuning merapat ke pulau. Suara biola bergema di udara dan merasuki malam berbintang. Tiada kematian selain kematian. Ada banyak nisan kesepian. Ada banyak nisan kesepian. Liang lahat dengan penuh tulang tidak bersuara. Jantung bergerak menembus terowongan. Dan di dalamnya, di dalamnya adalah kegelapan. Seperti kapal karam, kita mati pergi dari diri kita sendiri, seolah kita tenggelam di dalam hati, seolah hidup kita jatuh dari kulit ke dalam jiwa. Dan ada mayat, 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 mayat. Kaki yang dingin dan lengket terbuat dari tanah liat. Kematian itu di dalam tulang-tulang, bagai gonggongan tanpa anjing, keluar dari lonceng, entah di mana, dari kuburan entah di mana, tumbuh di udara, lembab seperti mata air hujan. Kadang ku saksikan sendiri peti mati di bawah layar dari jasad yang pucat. Perempuan berambut mati Tukang roti yang seputih malaikat, dan gadis-gadis muda yang tercenung menikah dengan pembuat akte tanah. Peti mati berlayar ke hulu Sungai Jenazah, sungai ungu tua bergerak ke hulu dengan layar penuh suara kematian. Suara kematian yang tidak lain adalah diam. Kematian itu tiba di antara segala suara, seperti sepatu tanpa kaki, seperti baju tanpa badan. Ia datang dan mengetuk, memakai sebuah cincin tanpa batu, tanpa jari di dalamnya. Ia datang dan berteriak tanpa mulut, tanpa lidah, tanpa kerongkongan, tapi suara kakinya jelas terdengar, dan pakaiannya menimbulkan suara lirih seperti pohon. Aku tak yakin karena aku hanya mengerti sedikit, dan aku hampir tak bisa melihat. Namun, jelas bagiku, kematian itu bernyanyi dan berwarna lembab ungu, ungu dari rumah di dalam tanah, sebab wajah kematian itu hijau dan maut memberi padanya kepada. Warna hijau dan tampak dengan memasuki kelembapan warna ungu daun-daun dan warna muram dari musim dingin yang sakit hati, tapi kematian juga melewati dunia dengan pakaian seperti sapu. ia menjilati lantai mencari bangkai kematian itu bersemayam di dalam sapu dan sapu itulah lidah gaib kematian itulah jarum maut untuk mengurut nomor giliran Kematian juga berada di lipatan dipan. Ia menghabiskan waktunya untuk tidur di bawah tilam, di antara selimut hitam, dan tiba-tiba bangkit bernafas, mengeluarkan suara sedih yang memengkakkan seprai. Lalu, tempat tidur akan berlayar jauh menuju pelabuhan di mana maut sudah menunggu dengan pakaian laksana seorang laksamana. Wassalam.